Wah, tadi beneran ditabrak. Kayaknya sakit. Sakit. Halo teman-teman, welcome back to FTTube. Sekarang Yuta jadi hantu, jadi aura gentayangan. Hai cepat Kauta, kita ketemu sama Tuan Malaikat untuk kita kembali lagi jadi manusia. Iya. Loh, kok Tuan Malaikatnya tidak ada? Kemana ya? Hah, Selin? Kemana Tuan Malaikat? Kok tidak ada? Katanya mau menunggu kita di sini. Terus kenapa jasad kita ada lagi? Bukannya kemarin tidak ada ya? Kalau begitu, ayo cepat kita cari aja Tuan Malaikat sekarang juga. Iya Kak Uta, kita harus cepat cari Tuan Malaikat. Keburu waktu kita habis. Aduh, kemana Tuan Malaikat ini? Katanya mau menghidupkan kita kembali karena misi kita. Wah, ini taman bermainku. Lihat saja, siapa yang ada mau main ke sini? Aku jahilin. Mama ada di mana? Mama. Hah? Itu mama. Mama. Mamain dong, mama. Mama. Mama apa? Saya bukan mama kamu. Saya belum menikah apalagi punya anak. Sana, jangan main di sini. Mamain dong. Bukan. Ih, mama jahat. Mama ada di mana, mama? Mama. Itu mama. Mama. Akhirnya mama ketemu. Mama. Eh, sana ada kecil lah, jangan main di sini. Sana. Itu mama lagi. Mama ada banyak. Mama. Ih, mama. Mama jangan pergi, mama. Mama. Mama, hindong. Kamu hantu. Tolong. Mama ini mama ada banyak. Mama, indang mama. Hah, kamu kok putih sekali? Kamu? Hantu. Mama, tunggu mama. Kan memang aku hantu mama. Mama masih takut sama anaknya sendiri. Mama. Bukan, aku bukan mamamu. Pergi sana. Oh iya, di sini kan ada mama. Mama, indong, mama indong. Aduh ya ampun, mama kamu kemana sih, Dek? Bentar, itu kok melayang? Kok melayang? Hah? Hantu, tolong! Wah, apa itu? Dia melayang. Hantu betulan. Tolong. Ayo, cepat lari sebelum dikejar. Mama, papa, tunggu. Mama, papa, hilang. Aduh, Selin, kita sudah cari-cari Tuan Malaikat di mana, tapi tidak ketemu juga. Bagaimana ini? Nah, Tomata, mari kita bermain. Kita hilangkan sedih-sedih kita karena kehilangan Kayuta dan Selin. Gak boleh nangis, sabar. Wah, ini ada apa? Wah, yang bisa jungkat-jungkit gitu ya? Iha. Wah, iya Mio. Wah, keren. Kita ke sana. Iya, kita mau ke sana. Atom, ayo. Wah, kita naik tangga ini ya. Wah, tangganya keren sekali. Bulat-bulat. Ayo, siapa yang bisa sampai di atas yang menang ya? Oke. Haha, awas jatuh. Ya. Atom kalah, udah jatuh duluan ya. Ayo, Atom, awas jatuh itu. Kan, betul. Iya. Mio pemenangnya. Ayo cepat sini, kita mau seluncuran. Ayo seluncuran. Wih, Atom ayo. Atom kok kamu begitu? Ya udahlah, biar aja. Mio, ayo cepat kita naik atas. Kita mau main seluncuran lagi yuk. Iya, tapi kalian harus ikut seluncur lah. Masa jalan kaki lari sih? Iya, maaf. Nah, mau yang mana? Ini dulu kita lewatin yuk rintangannya.
Wih, awas lo jatuh lubang. Ya, Atom-Atom jatuh ya? Iya, Mio, tolong. Aduh, sakit. Ya ampun, kasihan sekali. Ayo kita melewatinya lagi. Nah, kita harus ke kanan atau ke kiri ya? Oh, ke seluncuran aja kita. Hei, ini tuh permainan punya saya. Nggak boleh ke sini. Apa sih ini anak kecil? Oh, iya. Nasendo. Wah, tolong. Aduh, siapa yang sih dorong? Dasar bocil kematian. Pergi ke akhirat cepat. Wah, kasihan kali. Lihat itu jatuhnya. Gaya apa? Gaya kodok mau loncat. Mio, kamu tidak apa-apa? Iya, tidak apa. Santai aja. Ayo kita lewat sini yuk. Wah, ini apa? Kita melewati. Iya, ada bocil kematian lagi di sana. Kita harus gimana ya? Yaudah deh, sini aja kita lewat yuk. Pelan-pelan aja. Atam biar sama Mio aja, Mio gandeng. Atam bisa kan? Iya, bisa. Yaudah, ayo loncat. Satu lagi. Loncat. Oke, satu lagi. Loncat. Awas, bocil kematian. Minggir. Gangguin terus. Makanya pergi dari sini. Ya kan, Atom jatuh. Dasar bocil kematian, ya jelas. Jangan ganggu kami deh. Kami mau main. Oh iya, Atom tunggu sebentar ya. Kami bentar lagi finish kok. Tenang aja. Mama aku ada di... Itu mama. 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 Indong mama. Anak kecil. Kamu anaknya siapa? Aku bukan mama kamu. Kamu salah orang. Mama tidak kenal sama aku. Tetapi kok muka kamu pucat begitu ya? Jangan-jangan kamu hantu. Hah? Mama lupa kalau aku kan sudah jadi arwah gentayangan. Hah? Hantu! Wah! Jangan-jangan dekat-dekat. Jangan-jangan kejar. Pergi jauh-jauh. Itu papa. Papa, sini, Indong. Ayo Salin, cepat kita cari Tuan Malaikat itu. Tunggu. Tolong jangan pukul. Hah? Anak kecil itu mau dipukul? Kenapa? Ya kamu jangan dekat-dekat sini. Aku bukan papamu. Tunggu. Jangan dipukul dulu anak kecil itu. Paman, jangan. Aduh, nanti kena kasus loh, Paman. Kamu udah meninggal. Iya, aku arwah lagi cari mama papa. Woi, Yuta, Selin, sini. Tauta, seperti suara Tuan Malaikat. Hah, iya, di mana ya? Ayo cepat kita cari dulu. Ada di atas sana, Tauta. Oh iya, betul. Ayo cepat kita ke sana. Sini. Wih, wah. Tuan Malaikat kenapa ada di sini? Sudah saya cari sama Selin, tidak ada. Iya, saya lagi urusin itu. Ada dua bocil, satu bocil yang cari mama papanya, satu lagi yang jahil, tidak mau pulang ke surga dia. Hah? Kalau begitu, bagaimana dengan kami? Kami kan sudah menyelesaikan misinya untuk hidup kembali. Cepat hidupkan kami. Aduh, saya lagi pusing. Kamu bantu aja dulu mereka untuk masuk ke surga. Biar nanti saya akan menghidupkan kamu kembali. Kalau begitu, ayo Selin, kita harus membuat mereka kembali lagi ke surga. Aduh, untung tembus pandang. Hei, anak kecil, ayo ikut aku. Maaf paman. Tidak, papa tolong. Dibilang aku bukan papamu. Anak kecil, kamu harus kembali lagi ke surga. Kalau tidak, nanti kamu tidak akan bertemu dengan mamamu. Apa? Mama ada di surga? Iya, ada mama sama papa kamu. Padahal mama papa kamu lagi menunggu kamu di surga. Kamu malah di sini. Yang benar. Kamu jangan berbohong. Iya, benar. Papa mama kamu lagi menunggu kamu di surga. Kenapa kamu ada di sini? Kak Uta. Jangan berbohong, Kak Uta. Selin, udah. Diam aja. Ikutin aja. Biar dia mau kembali ke surga lagi. Tapi kan kak itu bohong. Bagaimana kamu mau ikut tidak ke surga? Iya, saya ikut, saya mau ke surga. Yeay, akhirnya misi kita berhasil. Ayo cepat kita bertemu dengan Tuan Malaikat.
Fiuh, untung tidak ketahuan kalau kami bohong. Ayo coba Selin, kita beritahu Tuan Malaikat kalau kita sudah menyelesaikan misi yang kedua. Tuan Malaikat, kami sudah menyelesaikannya. Oh, baiklah bagus. Sekarang bawa dua anak itu ke surga sekarang bertemu denganku nanti. Baik Tuan Malaikat, kami akan bawa dua bocil itu. Ayo cepat, kita langsung lurus saja. Nah, ini surganya ya? Oke lah. Tapi saya takut nanti kena hukum. Enggak, cepat ayo, cepat. Nah, itu sudah ditunggu di sana. Wah, itu lihat Kak Uta. Bagus sekali rumah-rumah yang ada di sini. Wow, ini apa? Ini bagus banget. Itu lagi di depan. Wah, ada air terjun juga. Tuan Malaikat. Nah, akhirnya kalian datang juga. Baik, tugas kalian sudah selesai. Kalian akan saya hidupkan. Tapi kalian apakah tidak mau untuk tinggal di sini? Kak Kauta, Selin mau. Selin nggak boleh. Kita harus hidup kembali. Kamu tidak kangen sama Mio, Atam-Atam? Kangen sih, Kak. Tidak. Kami tidak mau kembali lagi. Maksudnya kami mau kembali. Kami mau hidup. Baiklah. Kalian akan saya hidupkan kembali. Sekarang kalian harus melewati tempat yang tadi lagi. Silahkan kembali. Terima kasih Tuan Malaikat. Kami tidak akan kembali lagi. Dadah. Tapi kan Selin suka tempat ini. Selin gak boleh kayak gitu. Akhirnya kita berziarah juga ya Kak. Iya Mio. Mio kamu jaga kesehatan. Jangan nangis terus. Jadi sakit kan kamu sekarang. Iya Kak, iya udah gak nangis lagi kok Kak, cuman agak Atam-Atam, kalian lagi berdoa apa? Kok kayaknya Iya, kami berdoa agar Selin dan Yuta hidup kembali. Ah, itu mustahil, tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu Kak Uta sama Selin. Wah, mereka hidup kembali. Betul apa kata Atam? Mereka hidup kembali. Atam, mereka hidup. Yeay, Kak Yuta dan Selin hidup kembali. Wah, akhirnya Kak Sakura. Lihat, Kak Yuta sama Selin hidup kembali. Oh, itu tidak mungkin. Atam, ini berkat doa Atam. Hah? Atam?